ribuan terima kasih kepada seluruh warga pekerja yang telah sama-sama terhimpun pada pagi ini. Terima kasih. Yaitu sambutan bagi kita yang amat di luar dugaan. Jika yang berhormat bisa lihat katakan media yang terbesar sekali dan luar daripada sangkaan begitu besar kali ini, itu oleh kerananya diraikan di negeri Sarawak. Hari Pekerja pada tahun ini mencatat dua aspek yang boleh dianggap sebagai amat bersejarah. Yang pertama, julung kali diadakan di Bumi Kenyalang Sarawak. Saya anggap keputusan mengadakan majlis perhimpunan Hari Pekerja ini di Kuching, Sarawak adalah amat tepat. Kerana sambutan pada kali ini luar biasa. Dalam dewan ini kapasitinya 5,000. Saya difahamkan di luar dewan ada 5,000 lagi. Menjadikan sambutan Hari Pekerja barangkali yang terbesar yang pernah kita adakan. Dan akhir kalam mengucapkan selamat Hari Pekerja tahun 2019 kepada seluruh warga pekerja Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerja sehat, produktiviti meningkat. Dengan itu, rasmilah sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2015 yang bertemakan pekerja sehat, produktiviti meningkat yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Bersatu dan berintegriti. Bersatu dan berintegriti. Workshop, latihan kemahiran serta latihan komunikasi. Syarikat turut mentirau pekerja melalui anugerah.